Gregoria Mariska Tunjung berhak atas podium ketiga setelah calon lawannya di pertandingan perebutan medali perunggu mundur dari Olimpiade Paris 2024. Gregoria sebenarnya menghadapi Carolina Marin, Spanyol, setelah sama-sama kalah dalam babak semifinal yang dihelat di Porte de la Chapelle, Paris, Prancis, Minggu, tanggal 4 Agustus tahun 2024. Akan tetapi, Marin mengundurkan diri karena cedera lutut yang dideritanya saat pertandingan dengan He Bing Jiao, China, perunggu yang didapat Gregoria menjadi medali pertama bagi kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Berikut tanggapan Gregoria Mariska Tunjung mendengar Carolina Marin mundur dari pertandingan karena cedera. Pertama, kayaknya mungkin mau mengucapkan sorry dulu untuk Marin karena pastinya nggak gampang untuk menghadapi situasi kayak gini dengan keadaan cedera, dan semoga dia cederanya nggak serius, dan aku berharap dia bisa ini sambil jalan atau gimana? Oke. Ya semoga dia masih bisa lanjut main, tapi aku nggak nyangka aja sih aku udah bisa dapat medali ini gitu ya Mas, tapi dengan cara kayak gini bukan cara yang aku inginkan, karena pastinya Marin ataupun He Bing Jiao sangat layak juga untuk dapat medali, jadi ya mungkin aku bisa bersyukur, tapi bukan cara yang aku inginkan gitu untuk dapat medali dengan melihat Marin cedera cukup parah seperti itu. Iya, tapi mungkin karena kejadiannya seperti itu ya Mas, maksudnya sedang bertanding dan dia cedera gitu, jadi ya pasti bukan hal yang mudah sih untuk aku menerima juga. Okay. Gitu.